Cek sound, cek sound, la 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 la. Hai, balik-balik babe. Wang-wang. Halo guys, selamat datang kembali di Mas Indo. Dan kali ini kita lanjut Assassin's Creed dulu, Pak. Gue lupa ini part berapa, kalau nggak salah part 17. Tapi maafkan saya kalau saya lupa. Dan di depan saya ada bangkai kapal, level 17. Kok pertempuran gitu sih di laut? Pertempuran tidaklah menghasilkan suatu kebaikan. Tapi suatu kebaikan bagi saya sih mungkin ya, kalau bisa dilut. Oke, anyway guys, kita lanjut. Seperti yang gue katakan di part sebelumnya, kita akan lanjut ke by the way, kita stop dulu hunting main outfitnya. Karena ternyata main outfit tidak bisa dikumpulkan sebelum tamat juga sih. Gue mesti lanjutin dulu story-storynya gitu, sebelum hunting main stone yang lainnya. Ternyata baru bisa ngumpulin sekarang 8, Pak. Jadi untuk milestone berikutnya, gue mesti lanjut dulu main missionnya. Oke, dan main mission yang berikutnya ini adalah saya paling benci, karena mesti diving. Nangkap hiu aja gue udah males, apalagi berhadapan langsung gitu loh. Ih, bang hiu kan lucu, diam. Kamu bukan anak 90-an yang nonton Jaws. Tak kenapa gue nonton dikasih nonton Jaws-nya waktu gue masih kecil banget sih. Jadi kan mimpi buruk. Nih, kamu yang mainin ya. Oke. But anyway guys, di sini ada Queen Anne's Revenge, oke? Okay? Seingat gue disuruh nyelam di sini, tapi dan kalau nggak salah teman-teman kemarin juga komen, bang itu untuk upgrade elitnya mesti nyelam ya, saya tahu. Dan bisa juga di pertukaran di Edward Kenway's Fleet, ya gue tapi gue lupa yang mana nomor misinya. Dan di situ ada Bull Shark, aduh berarti saya berhadapan dengan Bull Shark nanti pas nyelam. Ah, makasih Ubisoft. Queen Anne's Revenge, oh Queen Anne's Revenge tuh kapalnya si itu, kapalnya siapa? Si Edward Teach kan, Queen Anne's Revenge, kapalnya Blackbeard. Di apa, di Pirates of Caribbean juga kapalnya namanya itu. Devil in his hole, Thatch. This is a darling galley. 32 guns, is it? I lost count of 40. You've stepped up a rung. So, any luck finding medicines here? Nothing round this spot, sadly. But there's a few wrecks yonder that ain't been scoured by nothing but crabs and corals. Ada nggak obatnya kan di part sebelumnya kan rakyat-rakyatnya pada itu kan pada butuh obat, pada kena penyakit. Hey, what is that, you? Lah, kok? My goodness, the West Indies is a compact place. Hello, Bonnet. A surprise. Bonnet. I met Mr. Thatcher a month or so ago, and he offered to take me under his yard arms, so to speak. Says I must wash the hayseed from my hair before I'm a true pirate. Dia jadi pirate juga loh. Worst men have become better under Blackbeard's watch. Ya, minum gimana mau jadi pirate? Baru jadi itu aja udah muntah. Oke, anyway tadi pada apa sih Edward nanya ketemu enggak obatnya? Kata si Captain Touch Blackbeard, "Ya ketemu, bro. Adanya di bawah kayaknya deh, di dalam laut." Oke deh, gue yang lihat mana sini katanya. Aduh, ini kamu pengen saya tembak ya sebenarnya ya. Kalau bukan teman. Aduh, Blackbeard, Queen Anne's Revenge. Bener-bener sesuai ini ya, sesuai film yang di Pirates of Caribbean gitu loh. Tuh ada orang tenggelam, yuk kita tenggelamin lagi yuk. Ada shipwrecks, oke. Okay. Bukan shipwrecks, apa itu namanya itu? Ya, survivor lah. Oke, okay. Sail to the dive site and lower the diving bell. Jadi di part sebelumnya gue udah beli diving bell guys, dan akhirnya kita sudah bisa menggunakan 100% feature di Assassin's Creed Black Flag. Akhirnya gue paling benci sebenarnya diving bell. Aduh, telek semua. Sebel gue. Aduh, jadi bellnya itu dimasukin ke dalam gitu. Jadi dia apa? Enggak kemasukan air kan? Di sini lapar. Ini aja gue udah pengen kencing nih. Ada hiu aja nih. Langsung gue ngompol fix. Jadi dalam itu bisa napas. Aduh. Gue udah gemeter. Gue paling benci ngeliat di dalam laut. Entah kenapa, find the medicine. Aduh, apa tuh? Kok demi ubur-ubur dan telek-telek? Aduh, gue takut. Sumpah. Abang gue malah bayar aja kali. Sebenarnya gak takut, hiu telek. Gue paling takut sama hiu dan lautan. Kalau soal berenang sih gue paling jago. Tapi kalau udah hiu, udah deh, gak usah. Ini ada nafasnya juga ya kalau gak salah ya. Duh, ubur-ubur telek itu bikin bawa penyakit. Jadi kita sini dulu guys. Kalau misalnya nemu tong-tong kayak gini ya kan, tong-tong yang tenggelam, sebut wow, Allahu Akbar. Wow! Gue kira hiu, sumpah gue kira hiu. Oh my god. Ubur-ubur, udah deh bur. Aduh, bubur. Bur, gue kan takut bur. Udah deh. Duh,
mana sih itu juga tuh obat gold pocket watch, tapi kok dalam laut harta karunnya lumanyun. Duh, bur, aduh gue paling benci. Aduh disengat lagi, aduh puting Edward Kenway geli-geli putingnya. Aduh geli-geli puting disengat tuh bur-bur kan lumayan guys. Bur-bur tuh adalah racun yang paling telek gitu loh di dalam lautan. Aduh. Tolong. Lang up tuh apa sih? Oh, lang up tuh naik. Oke. Bulat-bulat. Aduh, San Ignacio Wreck. Gue takut banget asli. Gue tuh paling takut di lautan beneran. Gue kalau main di pantai aja nggak pernah jauh-jauh. Dah main di pasirnya udah lebih nyaman. Duh, untung ada ikan teri doang sama pari babon. Duh, sampai ada hiu babon fix. Gue nyerah deh. Kalau pari babon nggak apa-apa deh. Pari raksasa gitu ya. Asal jangan hiu please. Gue males banget interactnya. Duh, ini dia nih. Retrieve medicine, kemprol. Obatnya better be worth it. Obat ini sampai nggak sembuh penyakitnya. Gue nyerah deh. Duh. Nemu obatnya udah. Duh, ya Allah. Kenapa sih mesti nyelam begini, ya Allah? Duh, gue paling benci banget dah. Aduh, gue gak mau main Assassin's Creed Black Flag lagi dah. Males banget, gila nih ada apa nih? Kayaknya ada harta karun. Sampai ada Great White Shark, gue udahin rekamannya dan gue langsung menuju part berikutnya saja. Dah. Gue males banget asli. Gue gak mau. Gue benci banget dah. Ini di atas ya? Oke. Daratan, demi babon-babon daratan. Telek. Oh bukan, ini cuma ngambil nafas doang. Aduh, gelap banget lagi. Aduh, gelapnya. Ya Tuhan, di mana sih? Oh ini dia. Allah. Duh. Lu kayak Bang Tara nggak pakai begini-begini deh. Assassin's Black Flag. Duh, males banget gue asli. Sumpah. Duh, arus-arusnya kok kenceng banget gitu. Nggak ngedukung. Ketele. Duh. Wuh. Edward Kenway tuh gue akuin pemberani nomor 1. Dah. Ini kemana nih? Sini bukan nih jalannya. Ini gue kayak salah deh. Nafas gue kayak udah mau mati nih, Edward Kenway. Udahlah, bodo amat. Bang, ada plannya bang ketinggalan. Bodo amat, anjir. Aduh, ada hiu lah. Telek. Aduh. Gue males. Depan ada hiu gede banget. Gue males deh. Gue males lanjutin asli. Udah GTA aja deh. Yang damai. Gak ada hiu-hiuan. Anjir. Gue gak mau lihat. Aduh. Duh, hiu banyak banget lagi. Aduh, dia ngeduju gue. Aduh, hitam-hitam. Area not available. Bangke, telek. Telek semua. Semua telek. Bodo amat. Aduh, itu dia diving bell gue. Aduh, gue dikejar-kejar. Yo, mama, ke. aduh, sumpah. Ini game gak bener nih. Wow. Aduh. Aduh, gak bener. Angkat. Aduh. Pura-pura takut. Sini kamu. Goblok. Udah, gak usah macem-macem deh. Udah. Ada plannya bang, di bawah bang. Udah dong. Woi, Edward Kenway tak telek. Udah, hold bullet deh. Bang, plannya ketinggalan. Diem. Udah cukup gue. Gak mau lagi gue balik-balik ke laut, telek. Gak ada lagi nyelam-nyelam, gak ada. Ntar gue suruh Bang Alif ke Bang Tara aja udah. Aduh, main mission dulu deh. Found one crate hidden in the school of sharks. Sadly, school of sharks, katanya. Inside is quite spoiled. Elixir habis. Di celana gue basah nggak nih? Oh, enggak. To be subtle. He's Ornigold, a pirate, now too proud to call himself one. He prefers caution to cannons. Caution's nothing without charisma. Asik. If a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade. But appear to be the devil. Gue gak mau lagi nyelam-nyelam, gak ada deh.
All men will submit. Terus lu mau jadi setannya? Gila, dinyalain loh. Disumbu topinya. Dibakar. Hai. All a big show. Yeah, it's all a big show. Give your quarry something to fear. Some hellish thing from a fever dream. And men will drop to their knees, pleading Serem for sih. Their lord before all else. Oh God. Bonnet. Yang manusia polos. Itu emang mengerikan sih anjir. You can find a quiet way to acquire medicines. Tell me soon. Otherwise, my land let me sell. Obatnya masih belum ketemu. Tadi nemu botol elixir. Jadi tadi basically nyelam gak guna gitu loh. Loot treasure 3, avoid being attacked by shark. Gagal gue, kampret. Gue gak ngerti caranya gimana supaya gak diserang sama hiu. Tuh bang, tapi tempatnya tadi ada elite plan loh bang. Ya bodoh, bodoh amat. Aduh, gua enggak kuat, gua asli enggak bisa gue. Gua tuh takut banget hiu. Signatione contains an upgrade plan tuh. Gua tahu di sini ada plan-nya di antara 3 itu, pasti di antara 3 kota. Gua enggak mau lagi nyelam, ntar gua suruh Bang Tara aja. Oke, yuk kita lanjut. Gua takut asli. Gua enggak mau lagi. Ah, Bang Kemal lebay lo ya. Ada pasti yang takut sama hiu, percaya sama gua deh. Gue berburu aja udah takut. Nyelam gitu gue paling benci. Makanya GTA 5 juga ada kan single player kan. Bisa ditolongin kru nih. Tunggu, bisa nolongin kru. GTA 5 juga ada kan hiunya di offline, di single player deh. Kita emang mesti kegigit lagi, kalau gak dapet trofinya kan kampret. Kelek emang. Ada apa sih dengan hiu? Pasti semua gara-gara Steven Spielberg. Aduh, bikin film Jaws. Tapi emang Jaws keren banget sih filmnya, anjrit. I gotta say ya, walaupun film itu yang jadi bikin gue takut sama hiu. Kamu juga, nak ya. Jadi hunting beginian deh. Lumayan buat dijual. Diam. Aduh. Ya, meninggal semua ya. Dibunuh semua ya. Ya, botoh. Sudahlah, gagal. Tolong. Mana sih? Biar kamu diam. Yang ini juga biar kamu diam, ya. Satu lagi biar kamu diam. Nangkis ya. Sial, saya gagal bebasin pirate. Saya udahlah, bodoh. Oke, lanjut ke main mission. Gue ngapok deh, nggak ada deh hiu-hiu telek. Gue masih lemas banget, gila. Oke, ini main missionnya kok apa nih? Kok di luar ini? Di tengah laut. Abang katanya mau jadi pirate seperti Edward Kenway. Kok takut sama hiu bang? Iyalah. Aduh. Entah kenapa gitu ya. Gue sama makhluk predator gitu. Ibaratnya apa ya. Pemburu ya. Predator di laut tuh lebih menyeramkan gitu loh. Hiu. Paus pembunuh. Walaupun paus pembunuh gak ini juga sih. Jadi, takut gitu loh. Nah lo. Kenapa lo? Lo diserang katanya. It were Blackbeard who struck first. Open fire on a British man of war, the pillar. Enggak, justru si itu tuh. Still searching for medicines, but he's gone barmy if you ask me. I'll bring him home. Leave him, man. He's heaped this trouble on himself. Kenapa kapal lo? Lo ditembak, kebalikan katanya. Tiba-tiba si Edward Teach nyerang kapal British. Kenapa dia jadi sentolop gitu? Gue juga gak tahu. Katanya nyari-nyari obat. Demi nyari obat dia nyerang tuh katanya. Si Edward Touch jadi gila. Queen Anne's Revenge nih si Captain. Apa si Blackbeard. Dia demi nyari obat. Kan soalnya kan di part sebelumnya tuh. Semua rakyat-rakyat di. Apa tuh namanya tuh. Nama tempatnya dia nih. Gue lupa. Apa sih nama tempatnya itu. Coba gue lihat dulu. Gue kok lupa ya. Nassau. Di Nassau tuh pada sakit. Dan obatnya gak ada. Sekalinya tadi nyari dalam lautan pun sampai diserang hiu juga gak ada gitu loh. Jadi ya kata si Edward, ya apa si Edward Tisi jadi gila. Aduh obatnya gak ketemu-temu akhirnya dia serang loh. Apalagi Inggris. Random nih Blackbeard. Ternyata Blackbeard. Allah. Ada pulau di sini gua ngeliat. Nih kabut burukan ini kenapa sih? Tiba-tiba ada kabut. Aduh. Jadi dia jadi gila jadi stres gitu.
Nggak ketemu obat-obat diserang lu. Looks recent. I see it. Let's hope Thatch hasn't come to the same end. Kapten, ada kapal yang tenggelam. Iya, saya ngelihat kok ada wreck ship. Mudah-mudahan si Blackbeard nggak senasib deh. Tuh, kapalnya tenggelam. Eh, kok, apa nih? Ini kapal nih, kapal sih siap-siap terbalik sih ini. We're not man-made to govern. We take and spend and live heartily wherever we go. Look at this, little Kenway. Apakah emang worth it ya? But is it your crew you sail for? I mean the best for these men, I do. This don't suck. Duh. Terus jadi katanya apa tadi katanya kan kata si Edward, apakah ini ya untuk nyelamatin Nassau setimpal nggak sih sama hasil kerja gue? Ya katanya si itu katanya si Ade, ya nggak apa-apa juga sih katanya, timpal-timpal aja kok. Ya, apalagi si Edward Tess juga pun dia sebenarnya orang baik kok, gini-gini. Si Edward Kenway bilang, tapi kalau kita nemu observatory, kita bakalan punya duit yang bisa beli tuh satu negara Inggris, bahkan bisa beli sama raja-raja juga. Maksudnya berarti jadi orang yang paling kaya deh. Terus kata si Ade Wale, omongan lu besar juga. Pertanyaannya katanya, bener gak? Omongan lu gede amat. Talk about a large talk ya katanya. Omongan lu kegedean masalahnya, tapi lu lakuin ini observatory terus dapat uang, lu lakuin buat diri lu sendiri apa buat kru-kru yang ada di kapal lu, katanya, termasuk gue, katanya. Ya tentu aja, kata si Edward Kenway, gue ngelakuin buat lu juga lah, gue mau yang terbaik buat kita semua, katanya. Cie, katanya sih gitu. Ini ngomong-ngomong Queen Anne di mana sih? Aduh, Queen Anne random nih. Ini apa? Itu Queen Anne bukan? Iya, itu kayaknya Queen Anne. Oke. Hehe, permisi kawan-kawan dari England. AMS Seahorse, Protestant Caesar. Tuh, itu? Iya kah? Sip. Itu sepertinya kapalnya Edward Thatch ya kan? Nanti dia, Queen Anne's Revenge. Oke. Okay. It's her, Captain! She's in a bad way! Aduh. Aduh, macem-macem aja. Rich Blackbeard. Aduh, ternyata Rich toh. Gue kira suruh bantuin. Aduh, ketemu kapalnya udah angus begini. Katanya, you look pretty bad, katanya. Duh, dia outnumbered lah. Satu lawan tiga. Emangnya kapal lu udah kayak kapal gue? Aduh, ditabrak pula sama gue barusan. Sorry, Blackbeard, sorry. Sorry, bro. Aduh. Udah aja. Katanya terus, udah gak apa-apa, krunya bakalan ngerti kok. We're marching to hell, katanya. Oke, Ade. Ade Wale, kamu ambil alih kapal saya. Saya mau ketemu sama si jenggot hitam nih. Aduh. Eh, hentikan. Jangan berantem. Allahu Akbar, apaan tuh? Jangan berantem. Semua mundur. Edward Kenway datang. Kalau soal tempur, saya ahlinya, ya kan? Wup. Aduh Allah, ditabok sama babon. Dua sekaligus. Gemes nih, gue masih gendut nih. Udah, diam kamu. Ini kan service for a noble cause, katanya. Lu gila lo, katanya. Oh, ternyata ada kapal gede lo, bro, katanya. Ini orang. Didorong lu. Gege Black. Lu gila lu ya katanya. Ya habis gimana lagi katanya. Galleon, oh itu. Jadi katanya ada kapal gede banget, bro, katanya. Aduh, board the man of war. Ya ampun, gua disuruh pakai. Oke. Oke, gue pakai kapalnya Queen Anne's Revenge yang ada di Pirates of Caribbean. Oh my god. Anjir, ini kapal lemot banget, udah meninggal sih.
Ya Allah, Edward Teach, Blackbeard kapal kagak ada mortar. Miskin amat Queen Anne's Revenge. Masa di film Pirates aja keren begitu bisa ngeluarin api. Aduh, sedangkan musuhnya pakai mortar. Jadi tadi katanya, gimana sih lu? Kayak orang gila lu, nyerang-nyerang aja katanya. Iya katanya. Legend itu nggak harus begini kalau mau jadi orang legend katanya. Harus mau jadi legendary itu nggak harus emang gila katanya. Oh, sinting lu. Apaan tuh? Kok gitu doang? Jelek amat. Ini kapalnya, ini bukan kapal gua guys, kapal si... Oke, boleh juga kapal lu. Boleh, ternyata saya terlalu meremehkan. Oh, kapal meriamnya banyak banget. Si Edward Teach nih, Queen Anne's Revenge. Fire! Kapalnya boleh juga, sayang nggak ada itu aja. Iya, sabar katanya. Jatuhkan dia, Kenway. Ngerti, babon. Ini masalahmu, tau nggak? Gila, tapi meriamnya sih keren mampus loh. Gue mau dong kapal kayak gini. Nggak ada mortarnya, tapi meriam haluannya begitu, lihat. 3 kali tembak gitu. Ih, gue mau dong. Mungkin harus elit kali ya. Oke. Okay. I've seen the devil you promised, katanya. Oh, ole, ole, ole. Mana peliwitan gue tuh? Peliwitan gue nggak ada. All hands on deck. Time to board, lads. Aduh, ini kenapa lagi nih? Saya nggak mencet apa-apa lo, sumpah. Oh, ternyata emang film. Waduh, ditubruk ya kan? She's cracked! Demi obat-obatan. Gila sih, ditoto di situ lo nangkring. Cari kaptennya terus bunuh dia katanya. Oke, Gun. If you are talking about war, then war is what I am interested in. Oke, ngomong apa sih gue barusan? Lo ini kapal siapa? Oh, ini kapal saya toh. Oh, alah, maaf. Assalamualaikum. Wow, lihat dulu. Edward Teach bisa nggak kayak begitu? Ini ya, kamu ya kaptennya ya? Aduh, ditinju. Kapten, tenang saya. Babon, buduk, dan tuyul-tuyul, kampret. Ini kaptennya. Gue paling gak suka deh. Bunuh-bunuhan. Dasar lu, tai kotok katanya. Lu bakal digantung, tau gak lu? Captain, we've searched the hold. It's a middle intake, but the medicine we found bears a Charlestown stamp. Obatnya begini, bro. Thank you, Mr. Hans. Thank you, Mr. Hans. We cannot resupply Nassau out here by force and accident alone. Kita nggak bisa dong main hajar-hajar begini aja, teh. Kita harus ke Charlestown deh. Hello? Untuk lot. Oi, kita menang nggak, teh? I fear I am not built for the fatigue and care required to live as a man of fortune. Meet me in Charlestown. Udah deh. Kalau gitu, ketemuin gue di Charlestown sebulan dari sekarang ya. Apa juga? Kill guards stunned by smoke bombs. Oh, ada begitu-begitunya. Tadi gue nggak lihat. Rescue survivor juga gue nggak lihat. Aduh. Ada random nih si Blackbeard. Ayahnya siapa tuh nama anaknya yang perempuan yang didemenin apa? Yang demen sama si Jack Sparrow. Lah? Apaan nih? Lah nge-glitch? Ngapain nih orang? Itu lihat di Jackdaw ada orang Inggris. Saya nggak terima. Apa kamu? Jurus lempar pisau. Apa coba? Nge-glitch. Scumfrol. Aduh, lumayan sih tapi ngasih gue duit. Ya udahlah. Lumayan, 8R sama bullets. Apa coba? Nge-glitchnya keren juga dia. Apa, berdiri di situ seolah-olah tidak bersalah. Kampret. Oke, gue disuruh kemana sih tadi sama si Edward Teach? Sama si Captain Blackbeard. Oh, jauh juga dekat Nassau tuh. Oke, Charlestown. Oh, disuruh ke sini. Udah deh, daripada kita nyerang-nyerang gitu, udah mendingan kalau mau looting sekalian, kata si Edward Kenway, kita pakai cara halus lah. Jangan pakai cara yang brute force gitu, main hajar di depan lu, gila, katanya. Ya udah deh, katanya. Ketemuin gue. Baru sadar si kampret. Emang ya manusia, kalau sadar tuh kalau udah kejadian dulu, gitu loh. Udah dibilangin, gak ada apa-apa di kapal itu. Akhirnya cuma obat-obatan yang sekotak gitu doang. Kemprol, oke lah anyway, yuk kita sailing sini satu misi lagi deh. Edward Teach, Blackbeard nih suka random.
kelakuan, udah tua juga, bukan inget umur gitu loh. Ini apa lagi nih? Rum sugar, wood sugar. Oke, kita tenggelamkan. Gantian nak aja. Tadi aja lu udah nyerang-nyerang gue nih. Nih. Gantian kamu. Heavy shot. Langsung tenggelamkan saja. Crew sama wood full, sugar dapet. Aduh, nah ini gue mau ngilangin bounty deh. Kalian. Aduh. Oke, misi ke situ. Kita ini dulu ya. Jarah-jarah dulu. Mana nih? Ayo, saya mau ngilangkan bintang alias mau ngilangin bounty. Oh, cuma suruh bunuh 5, gampang banget. 5, gue gak harus ke sono. Nih, tinggal begini-beginikan saja sampai 5. Nih, kapal Spanyol budukan. Nih, ibat. Satu lagi. Itu dia. Oke. Ejet. Kapal apaan nih lagi juga? Cuman kapal apa? Sonar doang ya, Ella. Simple as that. Oke. Okay. Rum sugar crow, lower wanted level lah, ya kan? Berdamai dengan musuh. Join us or die. Eh, ikut loh. Kalau enggak mati loh. Iya deh, iya tuan. Asik. Oke. Up. Sudah tidak ada bintang. Ada pirates nih ya nih. Kurang teliti ya saya di sini aja nih. Harusnya dong kalau misalnya kok kapal segede Bagaban. Apa tuh? Coba gue tembak. Kok ada kapal segede Gaban di situ? Apa itu bagian dari pulaunya? Iya, dia bagian dari pulaunya, telek. Sialan, gue kira itu kapal lagi berlabuh. Udahlah. Mana sih gue mesti kemana sih? Salah arah aku. Aku salah arah. Oke. Puter kan, puter balik. Puter. Ini ada apa sih tuh? Kru ya. Coba. Mana sih? Begitu. Gua nabrak lo. Maaf guys, saya enggak ngelihat. Mana sih? Yang lagi ditangkap. Oh, itu kaptennya. Terus bebasin kru. Ntar aja. Pasti ada waktunya kok. Sorry ya kru, this is just not your day. Ulala, 10.000. Oh ya iya dong, 10.000 dulu guys ya kan. Misi. Duit. Paham? Iya dong, bisnis. Duit dulu guys, oke. Duit. Look at Royal Convoy. Spanyol diserang baru sama Inggris, oke. Sharing is caring, yoi dong, dapet piala gue. Oke, 10.000, kalau 3.000 atau 5.000 gue diemin deh. 10.000 sih, ya udah deh. Yuk kita tembak juga. Open fire, Maria maluan kiri. Jeder, langsung Mac bisa. Oke, jeder. Diam kamu, Schooner. Schooner mau melawan saya, melawan Edward Kenway. Demi babon-babon dan kutil-kutil. Akibat mau melawan saya. Ngambil jatah arak saya kamu, ha? Bajigur telek. Oke. Board! $10.000, guys! Apalah itu, $10.000 real. Real, sreom, apalah. Serah. $10.000 yang penting. Bunuh kaptennya pakai ini aja. Tuh kan. Paling males gue lawan kapten kalau udah adu pedang. Perlama. Meledak lo semua, 15 ya. Oke. Kita lihat bisa kalahkan berapa dengan meriam burukan ini. Tembak! Oke, 6. Good. Diam kamu. Oke, 7 lumayan. Bantu banget. 8, 9, 10, 11. Oke. Yuk, sisanya kita adu pedang. Nih, akibat mundar-mandir. Oke. Ini orang genit banget. Gue mau ambil dulu senjatanya. Oh, oke. Okay. Kok beginian? Salah. Gue mau ambil kapak. Oh, Algojo! That's harsh! Itu kejam banget sih. Oh my god. Aha, senapan dulu. Aha, ada senapan. Mana senapan? Taruh senjatamu. Nggak kena. Oke, okay. Cupu. Udah lah. Ya kan? Jet. Stomaknya geli-geli tuh stomaknya. Perutnya pasti geli-geli. Ini tuh ngecep. Oke. $10.000 lumayan sangat, bukan? Repair jack dong. Send aja. Send to can waste fleet. Biar jadi gem. Ya kan? Kalau gem gunanya buat apa sih, Bang? Gem itu gunanya buat add more docks. Jadi kita bisa nambah kapal. Gitu. Oke. Mana sih?
itu dia. Yuk, langsung saja kita ke main mission guys, habis itu baru kita udahi part ini. Aduh, bang kenapa gak hunting Templar aja bang? Mayan apa Templar outfit juga lumayan bagus loh, yoi. Tapi gak sebagus Mayan outfit. Templar outfit itu kalau gak salah tadi gue lihat gunanya buat kayak resistance gitu sih. Jadi lo diserang gak begitu sakit. Bagus sih, saya juga butuh. The Revenge dan muncul. Ya Allah, kasihan banget nih kapal. Kapal kita lagi. Pirates. Aduh. Dan ternyata itu misinya gitu loh. Gue udah tadi ngintip-ngintip ya kan. Kasihan nih kapal. Ternyata itu dia misinya. Ya amplopnya kosong. The Siege of Tarlis Town. Oke. Berhubung tadi gak nemu obatnya ya kan. Hey Bonnet, akhirnya lu punya kapal sendiri. Yoi katanya, Blackbeard ngebebasin gua. Ya. Yo. Edward, your constant friendship has been my most treasured find on these seas. Well above gold and silver and rum, I prize the courage you've inspired in me this year. Thank you, sir. Ini dapat nih, Ubisoft tuh digini-gininya dapat nih, cerita itu dapat banget. Bonnet di mana pertama kali nolongin Edward Kenway ya kan, akhirnya terus malah dia jadi pirates perompak dan ikut Blackbeard, akhirnya dibebasin sama Blackbeard, dah lu bebas sono. Terus kata si Bonnet, Edward, pertemanan lu selama setahun ini tuh bener-bener luar biasa banget di kehidupan gue. Cie, akhirnya gue punya life yang grand, yang berpetualang lah kata dia. Duh, makasih banget ya Edward, bebas deh, dadah Bonnet. Apaan nih? Hah? Families. Kok tiba-tiba ya Allahu Akbar digantung lo. How else to explain your government's complete disinterest in your well-being? Hostages for merchants. These were my only terms. Obat, tahu enggak lo? Gue cuma dari obat. Itu aja, terus lo gue bebasin. Selama 6 hari lu ya diem-diem aja katanya. Enggak bohong, enggak mau buka mulut. So I must conclude that you men are the pariahs of Charlestown and I would profit better by using your organs for chum and your bones for char. Blackbeard, calm your damn tits. This is my predicament. Ini ya. Dengar nih. Bunuh lu, ini pilihan gue, bunuh lu atau neken lu untuk ini gue katanya, jadi budak gue. Maksudnya ya menunjukin obatnya lah gitu, apalagi mana tadi, serve you, serve me. Oh Edward. Lu ngapain lu? Gila, semua orang di Charlestown ngeliat lu. Justru itu idenya katanya. Jauh, tapi bisa dilihat. Terus mana obatnya katanya, kan itu yang penting. Obatnya mana? Ya tadi gue udah ngirim anak-anak buah sih katanya. Tapi itu gue ke gubernurnya sih gue udah ngirim. Tapi itu seminggu yang lalu nggak ada suara lagi, nggak kedengeran lagi. Aduh lu tuh ya. Udah serahin, kasih serahin aja ke gue kata Edward Kenway. Kasih gue sehari. Lu udah seminggu anak buah lu nggak ketemu, bukannya turun lo, malah diikat-ikat, diancem-ancem. Random kan, semua orang itu bisa ngeliat tadi. Semua orang di pulau ini. Ada pergerakan tuh di depan katanya. Aye, and in something of a hurry. Oh iya tuh. I propose we follow. Udah kita ikutin deh. Tuh disuruh tail, gue paling benci juga nih disuruh tail. Untung Jack Dow ukurannya nggak segede Man O'War. Ini ceritanya mulai seru nih di sini. Ribet banget sih. Sumpah mesti tail gunboat-nya ribetin aja belum menjalin. Hati-hati kapten, ada watchtower-nya. Ye, ini dari tadi gua lu pikir gua muter-muter ngapain main gundu. Ade wale kadang kalau punya mulut suka enggak mikir. Di miracle kalau kita nggak ketahuan, ya, dan kita nggak ketahuan. Entah penjaganya yang bego, apa Edward Kenway-nya terlalu pinter. Gila, terus gue ngapain? Gimana dong? Oh, harusnya ke kiri.
jalan. Udahlah bodo amat. Dah, terobos saya kan. Gue kiri. Hehehe, salah jalan Pak Ji. Harusnya ke kiri, gue salah guys, salah. Harusnya tadi ke kiri, kampret. Aduh, gue paling benci nih misi yang ini, gue inget suruh tel-tel gini, telek. Skip, gak bisa di skip ya. Skip, udah deh, iya udah ngerti, udah iya. Suruh ikutin gunboatnya, iya, can't wait, iya. There's movement up ahead. Is it soldiers? Demi nyari obat deh, demi nyari obat. I am in something of a hurry. I propose we follow. Di kan random. Siapa yang nyuruh nembak? Tadi nge-glitch gue mencet R2, maksudnya malah nembak meriamnya, ketahuan lah. Aduh, Gorgon. Kok Gorgon? Medusa dong. Iya, iya, soldier, iya, udah intain gunboatnya, iya deh, udah cepetan deh. Aduh. Mana sih itu jalan juga? Lagian, ini jalan bikin sentolok pelan-pelan juga. Oh, ini guard tower-nya itu. Kalau bisa gue sniper lu. Untung aja Assassin's Creed ini belum ada sniper. Random banget sih. Hati-hati kapten. Ini loh katanya. Ada guard tower ya. Iya, tadi kamu udah memperingati saya. Tuh. It'll be a bloody miracle if we not spotted. Nah, Edward Kenway itu. Gila, kalau soal layar berlayar udah jagonya deh. Tenang ya kan, ini X bullet nih guys, dari tadi gue mainin nih. Slow down cepet. Nah, mesti situ tuh, jangan di luar. Bisa deh. Awas, ada watchtower yang lain. Iya, ngerti. Masalahnya kita mesti muter jadinya, kampret. Ada sini nih guys, yang bener nih. Kampret kan. Mana sih itu dia? Captain, half sail aja katanya, nggak usah terburu-buru. Yeah. Careful with the bank. Udah, kita nggak mungkin maju. All stop. Tabu tas dulu biar. Pasti random. Udah turun. Sabotage the bell, keep your distance. Itu pasti error tuh, kampret. Kalau supaya nggak ketahuan, kita sedia sleep dart dan iron hidden blade. Sleep dart, berserk dart sama aja. Oke. Mana nih kampret? Up. Tuh, restricted area lagi. Gue paling benci nih. Berserk aja deh. Fuh. Udah berantem lu sono. Wah, leap of faith. Ayo bunuh dia. Oke, bunuh. Yeay. Ya Allah, Akbar, can't wait. Ngapain coba? Dah. Ya. Tawan dong gue. Mana lu, apa lu? Mana tuh kampret tadi, gara-gara ini sih random banget. Bener-bener berserk dart. Edward Kenway skop cicilan. Coba. Kosong. Nah, ini loh. Udah sono berantem sama teman-teman lo yang geblek-geblek dah. Kesel gue. Ya jadi gitu. Mana sih tuh bell juga? Nih bell juga apa sih, kayak telek, susah banget dicari. Oh itu. Oke. Okay. Ah, lo motong bell-nya susah bener dari tadi.
Biar diem. Gitu loh. Tail di... Oh. Dia kejepit kapal gue. Dasar gogon. Oke, oke. As, 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 as. As, kapten lu mau lewat. Ya, ya, ya. Si Adwali random lagi pakai moja. Hup, 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 hup. Pakai moja atau lagi dia. There is always a way. Yeah. Edward Kenway boleh juga jadi persisten ya. Ah, gue lihat tuh sebelah sono. Ayo kita berdoa aja deh, mudah-mudahan nih gini. Kapal ini kan dibikin buat di laut, bukan stall-stall beginian. Apa nih? Itu bisa lewat gak tuh? Kok di peta gak ada sih? Oke, okay. Ini kapal jalur kecil banget. Steady as she goes, katanya pelan-pelan kapten. Iya. Tuh, Adewale, Adewale. Dan nih detail nih. Kok gue salah jalan ya? Gue kayak salah jalan deh. Harusnya ke sono ya. Oh enggak. Getting away. Oh. Ya Allah, can we lari ke sini dong. Oh, oke. Okay. I'll be back with the medicine. Yeah. Jadi ini inti semuanya adalah nyari obat, gitu loh. Itu orang mana tuh yang mesti detail tadi? Ini rawa-rawa gini. Aduh, baru gue bilang nggak ada buaya kan? Ada lo. Allah Akbar. Gue di sampingnya lo barusan. Hampir ya ditelen. Lucu banget. Diam lu, boya-boya kampret. Hampir lu. You think it's true katanya. Bener lu. Blackbeard palanya ada api gitu. Cie. Takut beneran lu akhirnya. Wah, oh, dasar perompak-perompak kampret katanya. Kita harus ngelakuin ini katanya. Mereka emang harus dibunuh semuanya katanya. Every last of them. Emang harus dibunuh semuanya, udah gak bisa. Nah aja loh, selama Edward Kenway berdiri, seluruh pirate tidak akan... Iya! Okay. Bodoh amat aja, gimana cara mancingnya dong, Gan? Mesti berantem sama ini buaya gitu. Ayo sinilah, tempurlah sinilah. Udahlah, gua udah kesel. Udah enggak bisa diapa-apain lagi, udahlah tempur aja lah. Buaya telek, pinggir. Ya Allah. Udah gitu anak buaya ngelihat gitu. Ya ya dibunyiin bel. Ya. Ya Allah, goblok amat sih. Can we? Dah diem. Kamu udah diem. Ini adalah ngintain orang yang paling stupid guys, jangan ditiru. Aduh. Kamu tas dulu aja lah, biar nggak bisa macem-macem. Mana tuh? Kampret. Jangan gue salah jalan. Nih asap-asapnya gue ngerti, biar realistis, tapi nggak gitu juga sih. Kapten itu nyantai lo, dia naik perahu gitu ya, ada buaya. Gila. Boleh juga lo kapten. Hup, ya kan, kesini guys. Hup. Abis itu kemana ya? Ke depan. Tail the robot. Masih suruh tail. Anjrit. Tunggu. Hup. Ya, kelihatan. Tidak. Ya. Naik dong Kenway. Aduh, lama banget sih Kenway. Kayak
Aduh, jangan deh. Makanya jadi pirate tuh latihan. Jangan kayak Kenway. Kenway kan perompak dogol doang. Aduh. Apaan itu, Kim? Just throw. Apa lo? Ayo lo, ayo lo. Gue di deket lo, ayo lo. Apa lo? Up, ya kan? Set. Allah. Ih, bisa gak ngeliat lo. Dia buta. Asli buta. Aduh. Deng, deng, deng. Dia diikutin buaya lo. Kapal-kapal burukan itu diikutin buaya gitu lo. Oh my God. Deket amat. Doblak. What's the word from the harbor soldier? Speak. No change, sir. They're holding fast, but are yet to kill or maim any of the captives, near as we can tell. Perhaps it's time to surrender. Surrender katanya. Kelihatan, maaf. Halo, kok Templar-Templarnya mau surrender? Ada apa nih? Surrender. I've been entrusted with the affairs of the town, and I do not intend to bow to the demands. Gua enggak mau deh. Nunduk sama perompak pirates katanya. Yo, tenang aja ya kan. Kok goblok. Aduh, tenang aja. Kok? Ketahuan deh, pasti kak. Adewale, I give you one simple task, idiota. Adewale, pirates kapal apa harus? Nah, Adewale apa si Blackbeard tuh yang kelihatan? Aduh, random pada. Ayo lo, sini lo, sini lo. Jangan kabur. Edward, Edward, naik deh, udah naik deh. Ya, Edward toan. Edward, otaknya. Lama, mau naik aja suka. Aduh, gue paling kesel tuh. Lemot begitu, Edward. Aduh, gagalnya berapa kali tadi? You sleep darts on crocodiles. Oh gitu, skin on crocodiles. Oh, misinya gitu. Udahlah, tadi udah terlambat. Misinya baru dikasih tahu, baru muncul sekarang ya. Misi dogol. Berhenti kamu. Tunggu. Intruder. Diam. Udah dijatuhin semua gitu loh. Jurus lengkat. Ya, selengkat. Sliding tackle. Allah. Meledak gitu kok. Oke. This is the battle between the pirates and the Templars. All units. Mana nih, mana nih? Iya. Yeah! Diam. Mau pikir keren dengan bunyi teng teng teng. Nih. Telen tuh telek. Kasih asep lah. Nih. Nih orang pecicilan banget kaptennya sumpah. Sini loh. Oh, bagus. Bagus ya, kaliannya jadi pelayan luar biasa. Kalian tahu enggak sih kalau dia tuh enggak mikirin kalian? Ya Allah. Yo, enggak boleh toh. Lolos. Lolos, targetnya lolos. Targetku lolos nih misi, kayak kampret nih emang nih. Lari dong, Edward. Aduh. Oke. Kalau nggak salah emang mesti nyusul dia nih, gue lupa nih. Mesti begini deh, hup, ya kan? Dia berenang. Apa sih? Help, help, katanya. Aduh, didorong lu. Diam, diam, minggir, minggir. Sedia smoke bomb sebelum telat, ya kan? Ini orang, aduh, gila. Ledakin lu. Tutup sana gerbangnya, babon. Memangnya saya mau lewat situ, ha? Huh? Saya sudah tahu kamu bakal menutup pintu itu, tau nggak? Lompat! Tuh buaya nganga di bawah gitu kok. Lucu amat tuh krokodil. Kamu ya. Nih, saya lewat sini saja. Tau nggak? Lebih cepat. Gemes gue mandi kapten. Oh God. Tolong gue kata ya. Devils, ha? Blackbeard made you as good an offer as ever a man got from any pirate. Blackbeard tuh udah ngedeal lo katanya. Lo mungkin boleh ngutuk caranya dia, tapi cuman obat lo yang kita pengen. Gimana sih lo jadi Templar pelit banget? Aduh,
lu harusnya setuju sama dealnya si Edward apa si Blackbeard. Diputer lu. Diputer lu, tadi kan itu dia orang palanya di atas, sekarang palanya di bawah lu. What's it take? Two crates katanya. Akhirnya katanya dapat juga tuh obat. My young friend returns with offerings and so saves your scrawny neck. Temen gue balik. Hampir ya gue bunuh lo. Bilang terima kasih. You should quit these waters, Thatch. Kita harus keluar deh, Thatch. Governor tuh, pemerintahan udah mulai ini nih. Pemerintahan udah mulai ngirim banyak ini katanya. Tadi kan dengar kan dia. You're done, aren't you? Ah, katanya lu duluan aja deh. Gue masih ada urusan di utara. I'm late into my fourth decade on this earth. And if I don't find some means to make the fifth quiet and cozy voyage, I'd rather sink to the devil's doorstep than call myself captain another year. No. Edward Touch. You me again, lad. In this world. Or the one below. Gagal juga skin crocodile guys, tadi harusnya skin dulu karena gue nggak diliatin tadi misinya. Oke, tapi yang jelas jadi aduh tiba-tiba di lockout gini kok, ini kan pasti saya balik nih. Jadi basically si Edward Thatcher tadi bilang ala gue masih ada urusan di utara. Oh lu mau mati lu ya, kata si Edward Kenway, intinya gitu lu terus mau nyerah aja gitu terus ninggalin kita, tinggalin Nassau gitu. Ya aduh apa nih. Aduh, udah save dulu deh, sampai sini dulu. Oke guys, jadi basically tadi Edward Touch. Oh, udahlah, kita pokoknya gue mesti ngelawan. Gue gak mau mundur begitu aja. Ya, kita akan ketemu kok pasti di dunia ini. Atau di dunia lainnya katanya. Ya, dia udah mau nyerah nih, udah mau mampus si Edward Touch. Oke guys, itu aja guys untuk part ini. Thank you banget guys udah nonton. Like dan subscribe seperti biasanya. Dan sampai ketemu di part berikutnya. High five! Wah!